Itulah pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu, semoga Timnas Indonesia dapat bermain bagus dan keren ketika nanti melawan Filipina. Pertandingan tersebut bisa kalian tonton secara live di SCTV dan Indosiar. Dan mohon maaf video di awal tadi terpaksa admin hapus karena berpotensi kena klaim hak cipta. Untuk prediksi admin, tentunya kemenangan Timnas Indonesia dengan skor akhir 1-0, kalian prediksikan berapa? Laga Timnas Indonesia versus Filipina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2026, pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Asupan motivasi Jokowi kepada skuad Garuda jelang lawan Filipina di putaran kedua Piala Dunia 2026. Presiden Joko Widodo yakin Timnas Indonesia akan mengalahkan Filipina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menang, jawab Presiden singkat saat ditanya mengenai laga tersebut di Jakarta pada Selasa. Presiden Jokowi juga menolak memberikan prediksi skor, hanya menegaskan, menang. Tegasnya, Presiden memastikan akan menonton langsung pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Nonton. Pasti menang, tambah Jokowi. Dalam matchday ke-6 grup F ini, Indonesia masih memiliki peluang lolos ke ronde selanjutnya, sementara Filipina sudah dipastikan gugur. Indonesia diunggulkan karena memiliki catatan dominan melawan The Ascals, dengan 20 kemenangan dari 25 pertemuan. Namun, Indonesia tetap harus waspada karena pada pertemuan terakhir di Manila, November lalu, laga berakhir imbang 1-1. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk menentukan nasib mereka di kualifikasi. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin, hanya 1 poin di atas Vietnam yang akan bertandang ke markas Irak pada laga terakhir.